Halo guys, welcome back to Korea Remix bersama orang Korea yang luwe. Oke, follow-follow. Jadi kali ini kita mau nyobain makan ayam goreng dari Gyocheon. Ini yang satu red, yang satu honeycomb. Jadi Gyocheon ada di Indonesia. Gyocheon di Indonesia juga ada. Tapi beda sih. Gyocheon sok Jakarta. Maksudnya itu suka sok Jakarta ya. Tapi gua rasa tuh. Maksudnya bukan yang gila nih aksen Jakarta ya, karena kakakku lek ngomong biasa. Aku penduduk biasanya, Jakarta kali. Biasanya kan ngomong pakai Jawa ya, tapi di depan video kayak gini. Gua tuh penduduk. Bajara, gila. Oke. Warlen deh. Yang satu kayak gini. Wow. Dan yang satu lagi kayak gini. Oke, jadi ini mau kita taruh di meja biar makannya lebih enak dan nggak cuma bareng kakak pertama aku, tapi bakal bareng kakak iparku. Tapi kakak iparku ini adalah suami dari kakak kedua yang seharusnya ada di tengah-tengah kami. Oke, tapi yang kakak kedua ini yang selalu di mosek. Nah, itu tangannya. Oke, jadi kita pindahkan di sini dan sampai jumpa setelah kita pindah piring. Coba ya, Coba. Oke, follow-follow. Jadi kita udah siap makan. Ada kakak iparku, ada kakakku. Opa, aku putih. Opa, kamu putih. Oke, jadi yang ini yang red, yang ini yang honeycomb. Jadi kita bakal nyoba makan bareng-bareng. Aku pakai cola, terus kakak iparku minum bir ya di sini ya. Cola. Oke, mari kita makan. Cheers. Dan di belakang itu ada Elsa dan mamanya Elsa. Jadi kalau ada suara-suara di luar makanan di sini, kita adalah suara Elsa. Tunggu kita. Stop. Aku nyoba. Ini rasanya beda ya. Tada. Lain. Nantinya. Kita ngikutin warna baju ya, Bu Honey. Ini manis ya, honey cream. Kayak dari gua penonton. Dan ini ada kondisi di mana kakak kedua saya itu sekarang agak marah karena kita pesannya kebanyakan. Jadi kalau kita nggak menghabiskan ini, mungkin dari seberang sana kita bakal sedikit dipantau ya dengan tatapan mata yang tajam. Iya. Jadi saya banyak. Iya, maksudnya apa? Tekina. Ya. Pak Meong Indonesia mau asin nggak mau coba sih guys. Terima kasih ya. Tuh itu ada, tuh itu. Terima kasih. Terima kasih gue. Ah, Starbucks kan bisa. Americano dingin satu beli. Ya itu bisa aja ya. Tuh itu. Karcin 없나 니? 없나? Tahu tapi yang jorok gitu. Jadi lagi makan jadi kita jangan. Ini tuh potongannya agak kecil-kecil kalau Gyocheon gini. Iya, beda sama KFC ya. Jadi kita bisa makan lebih dari 2 potong. Mungkin ada follow-follow bisa nebak kakak iparku ini sepertinya kerjaannya apa. Mungkin aku udah pernah bilang di vlog sebelumnya tapi kalau ada ya bisa nebak. Sama coba tempat usianya, usia dan pekerjaan kakak ipar saya. Nah iya, aku juga pernah coba rasa. Nah, kamu suka yang ini apa itu? Dua-duanya. Habis makan yang pedas pengen yang manis, habis yang manis pengen yang pedas. Potong itu maksudnya. This one? Oh, iya kan ada. Yang ini lebih pedas, kakakku gak terlalu suka pedas. Kakak iparku dulu gak terlalu suka yang pedas. Jadi, kalian suka yang manis, kayak polo-polo kan suka aku ya, jadi pasti bisa cocok sama ini. Enggak, udah kacau. Tapi aku setelah aku menggantikan bagiannya polo-polo. Ini itu Gyocheon 좀 있잖아. 그쵸, 있어. 근데 맛이 달라 이거. 맞아. 어, 이거 saya juga. Aku udah berapa kali ngomong itu. Ini kakak pertama aku, terus ada kakak kedua, istrinya. Ini suaminya. Nah, ini suaminya kakak kedua aku. Jadi kakak kedua itu yang selalu di blur itu mukanya.
ada yang bilang, ini kakak keduamu, aku kakak iparmu. Loh? Kursi sikit lah. Kursi sikit lah. Ryong, Bali만 가봤나요? 발리만 가봤나요? 발리, 자카르타. 아, 사파리도 가봤네. 그때 제일 인상적인 게 뭐였죠? 인도네시아에. 전 통틀어서 다 이거 하나가 좀 제일. 워터봄. 아, 워터봄. 디 발리, 워터봄. 인 발리. 발리. 왜요? 왜 인상적이에요? 한국도 있잖아요. 야, 그래, 캐리반베이랑 차이점을 얘기해 줄게. 일단 탈게 많고. 탈게 많고, 맞아요. 탈게 많고, 사람이 적고. 그래? 내가 캐리반 안 가봐서 잘 모르겠어. 넓고. 아니, 1년에 한 번, 3개월만 쓸 수 있는 곳이랑 1년 내내 쓸 수 있는 곳이랑 투자비가 다르지. 규모가 작겠구나. 그치? 그러니까 이제 한국에서 캐리비안 베이 같은 데 가면 놀이기구 하나 타는데 1시간 기다려야 돼. 물도 많이 타고. 바트로 바꿀 순간 바트로 골드 브로키. 어쨌든 마카 프리타이언. 하이 발리. 잘 들어가네. 바게마나 라사냐 마칸 고랭아. 어, 야, 그것을 아직 남아 갈려 마칸 고랭아 슬람바. 지금 얘 처음으로 튀김 먹고 있잖아. 한 달 만에 갔어요. 가이스트라 사도 불러. 응. 소감이 어때? 튀김 까다로 저세게 막간 예지리 비싸지 봐야 한다. 좀 근데 하도 옛날에 많이 먹어서 그런지 좀 예상 가는 맛이긴 해요. 나비 애나 맛있는 맛. 맛있는 맛. 그래서 있나. 나비 간 사람 디엣고 itu bukan diet yang enggak makan. Dietnya itu makan banyak cuman makanan sehat. Jadi kayak enggak terlalu lapar sih, cuman ya rasanya. Gak pakai format yang bener tiba-tiba dulin sama mereka. Oh iya? Dulu katanya kakak gua, Dek, berapa saya ada hantu. Katanya patungnya lek malam lari dari pintu depan ke pintu belakang.